adalah gimana kalau kita kasih sesuatu hadiah atau apa kayak gitu untuk anak yang dapat idenya dapat masuk ke ide pilihan ya 3 kali masuk berturut-turut gitu loh. Nanti saya ya contohnya ya kayak Mada ini minggu pertama dipilih, minggu kedua dipilih. Nanti waktu tempatnya dikasih apa gitu, surprise apa-apa gitu, kejutan gitu. Jadi kan kalau ide saya adalah pemanfaatan bungkus minyak. Saya pernah melihat banyak sekali bungkus minyak yang dibuang sembarangan. Jadi ide saya sebaiknya plastik bungkus minyak bisa dijadikan pot. Sekian, terima kasih. Aku dan temanku melihat sampah di sungai dan aku kasih semangat aku dan temanku pun mengambil sampah yang ada di sungai tersebut. Jadi Diego ki yo mong melindungi hewan ngono ki. Weh. Stop ma. Yo. Menangkapi orang sing ngamene ngono. Bagaimana jika papan tersebut juga dimanfaatkan sebagai papan pengumuman? Oh, misalnya pengumuman jadwal piket, terus absen harga, ide dan tawasi, terus kegiatan wajib lainnya, terus jadwal promes. Biar kita tuh tahu itu loh apa yang akan terjadi ke depan loh kegiatannya. Nah, sekian bisa ya. Terima kasih ada yang mau nanggepin. Apa ide saya jika kalau misalnya kita sebagai pejalan kaki yang melihat sampah yang berserakan atau ada salah satu sampah, kira-kira sampahnya bisa diambil, lebih baik kita ambil terus nanti kita buang di tempat sampah. Kalau misalnya nggak bisa ya jangan apa, kalau ini dipinggirin dulu gitu loh, dipinggirin, jangan ditaruh di tempat duduk gitu, nanti kan bisa menghalangi pengunjungan yang ingin duduk itu. Sekian itu dari saya, terima kasih. Padahal bubble wrap bukan benda sekali pakai. Daripada sekali pakai langsung buang, kita kan bisa gunain lagi. Misal kita kirim pakai, udah dapet pakai, terus kemarin hari ini aku mengirim pakai. Wah, daripada untuk bubble wrap, nanti bubble wrap ini tanggung menekan, itu kan bisa loh. Terus itu juga bisa mengurangi sampah plastik juga, karena kan kita nggak harus beli sekali pakai buang, tapi kan kita bisa pakai, kita dapat paket, kita simpen saja bubble wrap, kalau masih bagus kita gunain lagi buat kirim paket lainnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan jadi ngono ki biasane nek ngono ana jaranan barongan ngono ki nek ke luar. Jadi mesake duite entek-entek duit. Ya mending gawe dhewe ngono ki lho. Gawe dhewe sing main sing generasi anak-anak PUBG FF nganu beban keluarga Rupi. Juga seperti ini itu ide saya adalah penambahan kode bermesin kode pada kendaraan minimal 2. Think before you speak, itu lagi berpikir dulu sebelum berbicara. Jadi terkadang masih ada orang yang ngomong itu nggak mikir dulu. Kita kira itu lucu, tapi buat dia mungkin itu nggak lucu dan itu bisa bikin dia kurang nyaman. Kurang nyaman sama kita atau mungkin bisa bikin dia benci sama kita. Jadi kalau mau ngomong dipikir dulu biar tidak ada kesalahpahaman dan tidak ada yang tersakiti. Oh. Jadi hati-hati dengan link-link yang misal selamat ini link misal memberikan kita apa gitu. Usah gitu. Jangan terlalu percaya sama yang kayak gitu-gitu atau karena biasanya ada yang gratis 30 giga dari ulang tahun WhatsApp gitu ya. Nah, itu bukan tempat dipindah ke tempat ya sekiranya tidak dirubung rayap. Yang enggak lembab mungkin. Ya. Lemari. Lembab-lembab. Soalnya sing nyasikan isorane kayu. Kayu kan rawan toh kayu. Apa ya? Rawan po rawan. Udah, ide saya mungkin akan lebih baik jika ketika mau buat KTP kita diharuskan bersumpah pemuda dulu, membaca teks sumpah pemuda dengan sungguh-sungguh. Jadi semisal kita tidak menerapkan sumpah pemuda, artinya kita dosa kepada negara dan bangsa ini. Weleh suwon Freddy Nusantara. Di setiap rumah mesti punya barang bekas. Jadi daripada nggak digunakan, dibayar ya dimanfaatkan. Seperti contohnya itu karung beras dibuat jadi tas. Oh mak, ideku gimana untuk apa mengurangi misalnya? Biar caranya biar mengurangi misalnya. Jadi gimana kalau ibu-ibu di rumah lebih kreatif membuat jajanan sendiri di rumah? Lagi pula banyak sekali resep untuk
membuat jajanan dari rumah sendiri dan biar anak yang enggak jajan barangan. Sumpah Pemuda satu, kami putri Indonesia menyatu.